Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. As-salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati, rekan-rekan pelajar yang saya sayangi, hadirin kaum al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, bahagia sekali rasanya saya dapat berdiri di sini dalam rangka memperingati kisah hijrahnya Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kali ini saya akan menguraikan sedikit alasan mengapa umat Islam penting untuk selalu mengingat peristiwa yang sangat monumental yang mampu merubah kaum muslim secara universal, yaitu hijrah. Ada dua alasan penting mengingat peristiwa hijrah, yaitu pertama, umat Islam itu tidak boleh melupakan sejarah karena sejarah itu berfungsi sebagai pedoman generasi mendatang. Bukankah Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata, hasbul mar'umin irfani ilmuhu bizamani. Artinya, seseorang itu cukup dikatakan bijaksana jika ia mampu memahami sekaligus merefleksasikan tanda-tanda zaman. Pada peristiwa hijrah, kita mampu menilai siapa saja pihak yang mendapat jaminan ridho dari Allah dan siapa saja golongan yang mendapat murka Allah. Maka dari pengetahuan itu, kita tinggal memilih untuk mengikuti karakter orang yang selamat atau orang yang celaka. Apakah hadirin di sini ingin selamat? Jika hadirin ingin selamat, mudah saja. Ikutilah pola hidup dan karakter Abu Bakar Siddiq serta gaya perjuangan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq pada saat menyambut perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau segera menjual seluruh hartanya untuk kepentingan hijrah. Maka pada saat beliau ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mengapa engkau tidak menyisakan hartamu? Lalu bagaimana engkau bisa menghidupi keluargamu?" Abu Bakar dengan penuh keyakinan menjawab, "Nasibku dan keluargaku kini kuserahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa ilallahi turja'ul umur." Sebagai umat Islam sejati, hanya ada dua pilihan: iskariman awmud syahidan, hidup mulia atau menjadi syuhada. Maka dari peristiwa ini yang dapat kita petik adalah bahwa segala tindakan hidup kita di dunia harus selalu berpedoman pada agama. Kedua, momentum hijrah dijadikan sebagai penanggalan kalender perhitungan Qamariyah oleh para sahabat yang tergolong pada ashabikunal awalun. Melalui proses musyawarah, para sahabat menawarkan tiga pilihan peristiwa yang akan dijadikan penanggalan Qamariyah ini. Pertama, peristiwa kelahiran Nabi. Kedua, Isra Mi'raj. Dan ketiga, hijrah. Maka peristiwa dapat diaplikasikan dan terjadi setiap saat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajirin ilallahi wa rusulihi summa yudriknu mautu fawad waqa ajrullahu 'alallah wa kanallahu ghafurur rahim. Artinya, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah tentu akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang murah. Quran Surah An-Nisa ayat 100. Hadirin rahimakumullah, segala upaya yang dilakukan demi mengubah perilaku menuju kehidupan yang lebih baik dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan hijrah. Demikianlah uraian sederhana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum berakhir, izinkanlah saya mengutip syair oleh Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Waqad yurja jilai
hi bisaifi burun wala burul lima joro halisan. Jika pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Jika ucapan lukai perasaan, kemana obat hendak dicari? Aku luqouli haza astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Demikianlah